Salah mengira. Ariel berdecak mendapat kabar dari Aham bahwa Desyana telah ditangkap dan dikurung oleh mereka. "Siapa, Mas?" tanya Pipi dengan tatapan menyelidi. "Kamu ingat Desi, Beb?" tanya Ariel mendekat lalu melingkarkan tangannya di leher Pipi. Pipi diam tampak berpikir. "Oh, model cantik itu ya?" tebak Pipi. "Cak, dia cantik," cibir Ariel. "Memang kenapa, Mas?" tanya Pipi. "Dia baru saja keluar dari penjara," jawab Ariel yang tak ingin menyembunyikan apapun dari Pipi. "Lalu, kenapa Mas bisa tahu? Mas mengikutinya," sambar Pipi. "Bukan, Beb, aku sengaja memberinya hukuman kecil seperti kedoknya terbongkar dan namanya tercemar. Dia juga mantan narapidana dan ditambah lagi tidak akan ada yang mau menerimanya. Setelah itu baru aku habisi dia," jawab Ariel dengan sombong. Pipi berubah datar. "Emang mudah ya menghabisi nyawa orang?" tanyanya datar. "Kamu tidak tahu, Beb. Dia menjebakku dengan lilin perangsang. Aku tidak terima itu," jelas Ariel. Pipi berubah serius. "Benarkah? Kalau begitu biar aku yang habisi." Pipi hendak pergi namun dicekal oleh Ariel. "Mau kemana?" tanya Ariel. "Mau menghabisinya?" jawab Pipi dengan tampang polosnya. Ariel terkekeh. "Aku tidak mau tangan polos ini menghabisi orang lagi. Nanti anak kita jadi kejam, Beb." Pipi tampak berpikir, "Bisa aja loh, papanya aja kejam dan tak romantis sedikit pun. Hem, kalau dia pikir mereka pasti mirip denganmu, Mas. Tapi kenapa setiap melihatmu aku selalu ingin marah entah apa yang salah dengan anak ini? Kenapa dia marah dengan papanya sendiri?" Cerocos Pipi tanpa rem, hingga Ariel tertawa mengelus-ngelus pipi-pipi. "Imut sekali bumilku yang satu ini," ucap Ariel. "Is," Pipi menepis tangan Ariel. "Aku serius, Mas," kesal Pipi. "Iya, Beb, iya, mungkin saja anak di dalam perutmu sekarang laki-laki dan memusuhiku karena tidak mau berbagi kasih sayang," jawab Ariel asal. Pipi malah mempercayainya, bibirnya tersenyum manis lalu mengelus perutnya yang sudah sedikit membuncit seperti kata Jesse. Kemungkinan besar Pipi mengandung anak kembar. "Benarkah?" tanya Pipi berbinar. "Hem, anak tidak tahu diri, aku yang membuatnya bisa-bisanya memusuhiku. Seharusnya aku yang cemburu padanya," geleng-geleng kepala Ariel pura-pura kesal. Pipi semakin tersenyum bahagia, membayangkan ada malaikat kecilnya sepasang laki-laki mungil seperti Ariel yang benar-benar membuatnya bahagia, apalagi anak itu adalah benih pria yang ia cintai sepenuh hati. Ariel tersenyum, sepertinya ia semakin berbakat bisa membuat Pipi senang, padahal sebelumnya Ariel tidak pandai berbicara seperti ini. Di tempat lain, Ariel mengerutkan keningnya melihat kedatangan rombongan pria bertato menghadangnya. "Hormat kami, Tuan Muda," ucap mereka semua serentak. Paral menaikkan sebelah alisnya. "Ada apa ini?" "Tuan, apa yang harus kami lakukan pada Desyana, Tuan? Bukankah Anda yang meminta kami mengawasinya? Sepertinya wanita itu sangat marah. Hari bahagianya Anda hancurkan," kata ketua dari segerombolan pria bertato itu yang tak lain adalah Jack. Paral terkejut sesaat namun ia mudah mengembalikan raut wajahnya. "Kau?" Paral menunjuk Jack dengan raut wajah datar namun memiringkan kepalanya. Semua orang bertato itu pun memiringkan kepala mereka seolah mengikuti bos besar mereka. "Saya Jack, Tuan. Apa Anda lupa pada saya? Memang rambut saya berbeda tapi ketampanan saya masih sama seperti Tuan." "Oh, aku mengerti. Kalian menganggapku dia?" Paral menyadari sesuatu. "Dia?" Bio mereka saling pandang seketika. "Perkenalkan namaku Paral. Aku kembaran anak itu," kata Paral tapi tidak mengulurkan tangannya. "Dek? Hah?" Kaget mereka semua tak menyangka akan salah orang. Aura yang dimiliki Paral sama seperti Ariel tentu saja mereka tidak tahu. Malah mengira Paral pasti memiliki aura yang berbeda. Tak disangka semua yang ada di diri Ariel juga ada di dalam diri Paral. "Tuan, kenapa tidak berkelahi?" tanya Nando menyumbulkan kepalanya di jendela mobil. "Mereka mengadangku, mengira aku Ariel," jawab Paral berdecak. "Hah? Kalian tidak mengenali tuan kalian ya?" ejek Nando yang keluar dari mobil hingga ditatap kesal oleh orang-orang kepercayaan Ariel. "Cak, seolah kau mengenali tuanmu saja," sambar Paral membuat salah satu dari mereka menertawai Nando. Nando berdiam lalu berkata,
Ini Tuan Parel, kalian bisa datangi mansion keluarga Fox Group. Tuan Muda sedang mengasah lidahnya supaya bisa menyenangkan Nona Pipi. Jack saling pandang dengan rekan-rekannya. Kalian tahan dan siksa saja wanita itu. Biarkan Arel sendiri yang memberi perintah pada kalian nanti, kata Parel. Baik, Tuan, jawab mereka serentak. Parel dan Nando berbalik hendak kembali masuk mobil. Tuan, panggil Jack. Apa? Tanya Parel dengan datar. Apa kami boleh datang ke mansion itu? Tanya Jack hati-hati. Tentu saja kalian pasti akan disambut baik oleh momiku, jawab Parel lalu masuk ke mobil meninggalkan mereka semua. Ayo kita pergi, ajak Jack. Tidak kusangka kita akan salah orang. Mana aku tahu kalau tadi bukan Tuan Aril, mereka sama-sama memiliki aura kepemimpinan yang kuat. Sudah, bisa saja kita keliru, namanya aja manusia, jawab yang lain. Parel mengelutkan keningnya melihat seorang pria begitu berani menemuinya hingga menunggu sejak tadi malam di luar gedung perusahaan. Kini Parel berhadapan dengan pria parubaya yang Parel tak kenal siapa dia. Bagaimana kabarmu, Aril? Tanya pria itu dengan nada sarkas. Parel menaikkan sebelah alisnya. Cak, kenapa aku disebut dia lagi? Gumam Parel. Tidak usah berpura-pura menjadi Tuan Parel karena aku tahu kau adalah Aril, ketus pria parubaya itu yang bernama Jeffrey Nikon. Parel diam saja sambil mendengarkan apa mau pria ini sebenarnya. Mau apa kau? Tanya Parel dengan dingin. Tuh kan, akhirnya topengmu terlepas juga, kekeh Jeffrey dengan lucu padahal tidak ada yang lucu. Jangan buat aku menanyakan hal yang sama, ucap Parel dengan dingin. Dan semakin dingin hingga Jeffrey berubah serius. Aku akan balas kau, seringai Jeffrey lalu berdiri. Sebelumnya ia memukul meja dan meninggalkan Parel begitu saja. Parel menatap tajam saja pelaku tua yang tak merasa berdosa itu. Dasar orang gila, umpat Parel. Ada apa, Tuan? Tanya Nando cemas. Apaku sangat mirip dengannya? Kenapa tidak ada yang bisa membedakan kami selain Momi, Maharani, dan Pipi? Tanya Parel berdecak. Apa pria tadi juga mengira Anda Tuan Arel, Tuan? Tanya Nando. Hem, jawab Parel santai. Lalu apa yang dikatakan pria itu, Tuan? Tanya Nando semakin cemas. Entahlah, katanya akan membalasku, aku saja tidak mengenalnya. Jawab Parel mengangkat bahunya acuh. Hati-hati, Tuan, Anda harus beritahu Tuan Aril, peringatan Nando. Kau takut dengannya? Tanya Parel meledek. Aku merasa pria tua itu penuh dengan dendam, matanya berkabut dendam. Apa Tuan Aril punya salah ya padanya? Gumam Nando. Parel tambah berpikir karena apa yang dikatakan Nando ada benarnya juga.